Tim penyidik cybercrime di Treskrim Sus Polda Jambi melimpahkan 3 tersangka penipuan berkedok investasi bodong oleh CV Jaya Mandiri Investama ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Tim penyidik Subdit 5 Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melimpahkan 3 tersangka penipuan berkedok investasi bodong oleh CV Jaya Mandiri Investama ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Tersangka Ani berperan sebagai otak kejahatan dan Darius suami pelaku Ani sebagai penikmat uang penipuan, sedangkan pelaku Vera berperan sebagai direktur utama. Pemberkasan tahap 2 ini dilakukan karena berkas tersangka dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum pasca diamankan pada 11 Mei 2022 lalu. Saat ini ketiganya resmi berstatus tahanan jaksa dan akan segera menunggu jadwal persidangan. Kami Subdit 5 Cyber di Treskrim Sus Polda Jambi melakukan tahap 2 terhadap tersangka dan barang bukti dalam perkara investasi Jaya Mandiri Investama. Yang mana investasi Jaya Mandiri Investama ini bergerak di bidang perkebunan sawit. Akan tetapi pada saat kita lakukan penyelidikan, bahwasannya CV Jaya Mandiri Investama ini tidak bergerak di perkebunan sawit, akan tetapi mereka melakukan perbuatan penipuan. Diberitakan sebelumnya, tim cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengamankan 3 pelaku penipuan berkedok investasi perkebunan sawit. Ketiganya ialah Darius, Vera, dan Ani yang merupakan pelaku yang menjalankan investasi bernama CV Jaya Mandiri Investama. Dalam modusnya, pelaku menawarkan saham investasi perkebunan sawit di media sosial dengan keuntungan 8% setiap minggu. Kerugian korban pun beragam, mulai dari Rp25 juta hingga Rp400 juta. Selain itu, untuk pengambilan setiap bulan, pelaku juga menawarkan keuntungan 25%. Namun investasi tersebut hanyalah fiktif belaka, karena kebun sawit yang dijanjikan siap panen itu tidak benar-benar ada. Aliran uang tersebut sepenuhnya masuk kepada pelaku. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.